YouTuber masakan terkenal Che Nom mengizinkan orang ramai untuk menggunakan resipi yang dikongsinya di media sosial untuk apa saja tujuan, termasuk berniaga. Jelas Che Nom, kesemua resipinya tidak diletakkan tanda dagang dan menyifatkan perkongsiannya selama ini atas dasar berkongsi rezeki. Siapa nak guna resipi Che Nom buat berniaga, gunalah. Tak perlu minta halal minta izin pun. Tak ada trademark. InsyaAllah, sama-sama kita cari rezeki. Malah, Che Nom yang popular dengan video masakan ala mak-mak itu mengizinkan orang ramai menggunakan gambarnya untuk dijadikan stiker mahupun banner. Siapan Che Nom itu mendapat pujian dan reaksi positif dari warga maya. Pada masa sama, mendoakan agar YouTuber yang semakin dikenali itu dimurahkan rezeki. Selain Che Nom, beberapa selebriti masakan media sosial antaranya Khairul Amin, Aziz Kitchen dan Danis Haras tidak lokek berkongsi petua dan resipi mereka kepada orang ramai. Harimau menangis. Kami berharap kalian teruja dengan video ini. Kepada mereka yang belum subscribe, sila tekan butang tersebut dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya.